Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Astuti. Di sini saya akan mentutorialkan cara menghitung pengencaran. Oke, dimulai dari CTM. 3/4 dikali 10 sama dengan 7,5 tablet. 3/4-nya kita ambil dari jumlah tablet dan 10-nya kita ambil dari numeronya. Diambil 8 tablet. Kita bulatkan 7,5 dengan 8. 7 tablet disisihkan dan 1 tablet diencerkan. Dihitung 1 tablet CTM plus laktosa adalah sebanyak 500 mg. Hasil pengenceran sama dengan 7,5 dikurang 7 sama dengan 0,5 dikali 500 mg sama dengan 250 mg. Sisa pengenceran 500 dikurang 250 mg sama dengan 250 mg. Kita lanjut ke atropin sulfat. Perbandingan 1 banding 5, 1 banding 10, dan 1 banding 20. Kita hitung atropin sulfat 2 mg dikalikan 10 sama dengan 20 mg. Kita hitung lagi SL plus karmin sama dengan 50 mg dikali 10 sama dengan 500 mg. A, atropin sulfat sama dengan 50 mg 1 banding 5. SL plus karmin sama dengan 250 mg. 250 mg itu 50 mg dikali 5 sama dengan 250 mg. 250 mg dikurang 50 sama dengan 200 mg. Kita menghitung lagi 20 mg per 50 mg dikali 250 mg sama dengan 100 mg. 250-nya kita ambil dari SL plus karminnya. Lanjut ke atropin sulfat. 50 mg menggunakan 1 banding 10. SL plus karmin sama dengan 500 mg. Kita dapat dari 50 mg dikalikan 10 sama dengan 500 mg. 20 mg per 50 mg dikalikan 500 mg sama dengan 200 mg. Atropin sulfat sama dengan 50 mg menggunakan perbandingan 1 banding 20. SL plus karmin sama dengan 1000 mg. Sama dengan 50 kali 20 sama dengan 1000 mg. Kita menghit 1000 dikurang 50 sama dengan 950 mg. Kita menghitung sama seperti yang di atas, 20 mg per 50 mg dikalikan 1000 mg sama dengan 400 mg. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.